Baik, selamat siang semuanya. Jadi hari ini berdasarkan informasi yang saya terima dari Ibu Ketua, kemudian Ibu Ketua tembusan dari pihak penyidik, ada BAP tambahan untuk klien kami, PS. Saya juga bertanya-tanya ini, ya, kenapa harus ada BAP tambahan? Karena prinsip kita kalau memang kurang pemberkasannya, udah bebaskan saja. Nggak usah susah-susah, gitu ya. Kemarin tes psikologi, kita ikutin, oke, dites. Kemudian hari ini ada BAP tambahan. Apakah ini untuk mengkanter pra-peradilan kita atau bagaimana? Nanti saya lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, rekan-rekan. Jadi, terkait penggunaan poligraf seperti apa, Pak? Nah, ini... apakah hari ini BAP tambahan atau poligraf? Ini kan yang informasi yang kita terima BAP tambahan. Memang awalnya informasinya hari ini tuh ada penggunaan lie detector oleh pihak penyidik. Tapi itu pun belum kami mendapatkan penjelasannya apakah itu dilaksanakan atau tidak hari ini. Yang jelas hari ini informasinya adalah BAP tambahan. Gitu. Ya, Mas Peggy. Ya justru Peggy-nya. Ya. Itu surat undangannya dari mana? Surat undangannya by phone selama sementara.